Okay guys, kepada siapa nak datang dekat RSM Garage kan? RSM Garage ni dekat mana? Dekat Seremban Negeri Sembilan. So, apa yang ada dekat RSM Garage? Jom kita tengok apa yang ada dekat RSM Garage. Hai guys, Assalamualaikum semua. So, hari ni, pagi ni aku dekat RSM Garage. Dekat tepi Seremban Gateway. So aku hari ni aku dengan member aku. Allah Akbar, tengok lah. So hari ni aku dengan member aku Abang Haji di Melaka. So kita orang terjah RSM Garage. Aku baru tahu kedai ni. Aku baru datang kedai ni. Padahal kat Seremban Gateway je. So ini apa guys? Ini apa? Ini MK6R punya front bumper guys. Depan MK6R. Okay guys, so aku nak tunjuk korang dekat kedai RSM Garage ni. Diorang mainly diorang fokus on seat bucket. Okay, bucket seat. So ada banyak lah, ada jenis yang macam Mugen punya, ada karo seat. So tengok lah, warna merah tu. So banyak lah, banyak kat sini jual. Aku baru datang kedai ni, so aku nak study lah apa yang ada dalam RSM Garage ni. Mantap guys, mantap. Okay guys, so nak tunjuk kau tentang dia ada speaker juga lah. Speaker kan, custom. Lepas tu yang aku tertarik dengan ni, air filter dia. So KNN lah, so aku rasa ramai yang akan tahu tentang brand KNN air filter ni, drop in punya. So tengok lah jenis kereta kau yang sesuai. Macam abang ni fokus kat Volkswagen lah banyak, macam ni kan. So kepada pengguna Volkswagen sendiri, Golf, Passat semua kan, boleh pakai ni. Mantap. Oh ni emblem Volkswagen ni, mantap guys. So mana yang nak beli car mat pun ada juga kat sini, banyak lah car mat. So kau boleh tengok lah dia punya sizing, car mat dia sesuai dengan kereta kau. Dia bentuk rasa boleh masuk ni. Lepas tu dia ada jual Brembo Dot 4. Oh, Dot 4 Brembo mat. Aku ni pakai Dot 3 Shell punya. Brembo Dot 4. Right guys, banyak guys. Terbaik. Mat, boleh semua mat. Lock nut race mat. Ni aku rentum ni. Memang kaki-kaki kereta performance ni boleh beli ni, race ni. Tapi nak tengok lah, dapat kereta apa. So, dia DM dengan kawan-kawan lain sikit. Mantap guys. Ni mesti minat ni. Siapa nak check oil temp, water temp, nak check boost turbo, boleh lah ni.